Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para intik, kalian kembali lagi bersama kita. Saya Maya dan saya Laila Aprilia, tentu dan pastinya nih di Intip, seputar informasi dan tips. Ya, program kesayangan kita. Bener banget. Dan penasaran kan di episode kali ini kita bakal ngebahas apa? Ya, selanjutnya mungkin kita akan ngebahas tentang tips-tips sehat, gimana agar puasa kita selama 30 hari ini bermanfaat buat tubuh kita, jadi kita nggak cuma nahan lapar dan haus aja. Benar banget, puasa itu bermanfaat buat kesehatan. Dan para intip semua pasti penasaran kan sama tipsnya, so jangan kemana-mana, tetap di Intip. I know you want me. I made it obvious that I want you to. Let's balik lagi sama kita di program kesayangan kita Intip, seputar informasi dan tips tentunya. Okay, Pak Intip, di tahun ini alhamdulillah kita bertemu lagi di bulan suci Ramadan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Banget. Dan tentunya para intip kalian yang sedang berada di rumah sakit. Ngomong-ngomong bulan suci Ramadan, bulan puasa, puasa nggak, Mai? Tentu aja dong, walaupun gue gaul gini, puasa. Benar, anak gaul harus puasa tetap ya, jangan sampai batal. Karena puasa panas. Benar. Ngomong-ngomong sama kawan malah ikut-ikutan nggak puasa. Benar, benar banget. Harus ya, harus tetap menjaga gimana kondisi badan juga tetap fit di bulan puasa. Benar banget. Benar sekali. Jadi saat ini program kita kali ini, benar, kita akan membahas tentang tips-tips sehat selama berpuasa. Wah, tips-tips sehat berarti selama bulan puasa saya harus sehat dong? Iya tentu aja. Jadi bulan puasa itu nggak cuma kita menahan lapar dan haus. Jadi puasa itu punya manfaat buat tubuh kita ke depannya. Oke. Untuk menjaga kesehatan, benar, kita. Benar. Punya efek positif ya untuk tubuh kita sendiri. Jadi kalau menurut penelitian itu, puasa nggak cuma menjadi ritual wajib, nggak cuma jadi kewajiban agama, tapi puasa juga mempunyai manfaat yang sangat besar untuk tubuh kita. Apalagi ternyata belakangan ditemukan kalau penyakit-penyakit kronis itu bisa disembuhkan dengan berpuasa. Ya, benar. Satu lagi, bisa ngurusin badan gue dong. Tentu aja. Itu pastinya. Oke deh, fokus ke tips pertama apa nih? Gak sabar pengen denger. Tips pertama kita para ini, kita harus minum yang cukup selama bulan puasa ini. Jadi kayak di iklan-iklan merek air mineral itu, selama puasa 2-4-2. Apa tuh? Jadi selama sahur kita minum 2 gelas. Saat setelah berbuka puasa kita harus minum 4 gelas air mineral. Bener. Dan saat malam harinya kita minum 2 gelas. Emang cukup? Perasaan 2 gelas, 4 gelas, 2 gelas itu dikit banget deh. Kalau dihitung itu akumulasinya itu jadi 1,5 liter air. 1,5 liter. Jadi selama bulan puasa ini asupan air mineral kita itu cukup. Oke. Jadi tubuh kita tetap harus membutuhkan air. Jangan sampai kurang yang namanya air mineral ya. Dan usahakan juga lebih baik para intip itu meminum air yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Karena kalau misalnya kita minum seperti minuman ion yang lain, nah itu bisa posisinya tidak bisa menggantikan posisi air mineral dalam tubuh kita sendiri. Benar sekali, apalagi kita harus mengurangi minum-minuman yang manis saat sahur. Termasuk juga minuman soda loh, bagi yang suka minum soda. Kafein juga. Kafein, kopi ya, bener banget. Kopi, teh. Jadi kalau sahur, usahakan kita minum air mineral aja. Bener. Soalnya kalau soda, kafein, dan minuman-minuman yang manis itu dapat menyerap asupan air di tubuh kita. Oke, jadi setidaknya air cairan di dalam tubuh kita semakin lama semakin berkurang dengan minuman seperti dengan itu ya. Jadi sebaiknya kita minum air mineral yang cukup. Jadi nggak perlu mahal-mahal, kita cukup minum air putih aja. Dan kalau nggak ada air putih susu dong. Air bening, air mineral, air bening. Sebutan khusus kita air bening. Oke, tips kedua deh. Tips kedua, kita harus makan makanan yang sehat. Benar, harus ada 4 sehat 5 sempurna. Iya, jadi sebaiknya sayur.
apalagi karbohidrat, protein, Dan jangan lupa minum susu. Benar. Tetap kita harus menjaga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Okay. Jadi kita harus menerapkan diet yang sehat selama berpuasa. Jadi bukan selama puasa berat badan kita malah tambah dong. Iya, makanya kamu kan mau kurus. Oh my god, Laila. Jadi kalau kita mau kebanyakan nih, orang-orang saat buka puasa malah makannya semakin banyak. Dan makan-makanannya itu yang berkolesterol. Okay. Malahan itu yang membuat tubuh kita bukannya malah tambah sehat, malahan terjadi penumpukan lemak di dalam tubuh ya. Lemak itu tadi. Dan apalagi kalau saat berpuasa kita makannya nggak seimbang. Jadi nggak boleh, kita harus diet yang sehat, makan makanan sehat dan bergizi untuk tubuh kita sendiri, teman-teman. Oke, para intips. Nah, masih penasaran kan untuk tips-tips selanjutnya? So, jangan kemana-mana, kita saksikan dulu video berikut ini. Balik lagi nih bersama kami berdua di Intip. So, habis kita ngebahas masalah apa tadi? Yang pertama, kita harus makan makanan yang sehat. Dan kemudian kita harus minum yang cukup. Minum yang cukup. Nah, apalagi nih selanjutnya, Mai? Selanjutnya, kita saat berbuka puasa jangan langsung makan makanan berat. Oke. Okay. Ini kebanyakan nih kalau misalnya kita buka puasa ya, ada teh, ada buah kurma, ada es buah lagi. Iya. Terus makan nasi, sayur, itu satu piring penuh, itu langsung disantap. Disantap saat itu. Jadi nggak boleh gitu, para intips kita. Balas dendam itu ceritanya. Balas dendam. Itu sih, ya balas dendam namanya. Jadi kalau kita berbuka puasa, diusahakan kita makan makanan pembuka dulu. Makanan pembuka dulu. Nah, kalau kata Nabi, Rasulullah alaihi wasallam, kita harus makan kurma dulu. Makan kurma dulu. Minum air putih dan makan kurma. Setelah diserap sama tubuh, kurma atau kolak lah. Kurma atau kolak, ya. Pokoknya pembuka yang enggak berat. Benar-benar. Setelah terasa diserap tubuh, dan mungkin kita bisa selingi dengan sholat maghrib dulu. Baru setelah sholat maghrib, mungkin makan makanan yang berat. Kita makan makanan yang berat. Itu pun kita harus makan dengan porsi yang cukup, jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan, itu nggak sanggup lagi nanti untuk sholat tarawih. Iya, malahan kita ngantuk saat sholat. Malah jadi tidur. Iya. Tinggal nunggu witirnya aja. Apalagi kalau kata Rasulullah SAW itu kita makanlah sebelum kenyang. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Iya, itu maksud aku. Oke. Mungkin gak apa-apa lah ya, para intip. Semua manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian kita jangan makan terlalu banyak tadi ya. Jangan makan terlalu banyak, kan kita ngantuk terlalu. Dan kita diusahakan saat puasa, kita makannya tetap 3 kali sehari walaupun berpuasa. Gimana caranya? Jadi makannya itu yang pertama saat sahur. Saat sahur, yang kedua? Yang kedua saat kita berbuka puasa. Saat berbuka puasa, yang ketiga? Yang ketiga setelah 2 atau 3 jam setelah buka puasa. Mungkin setelah kita pulang dari sholat tarawih. Bisa. Tapi yang harus para intips ingat adalah jangan pernah makan langsung tidur. Habis makan langsung tidur. Jadi sebelum selingi mau habis tarawih mungkin sejam atau 2 jam, dan setelah makan sisakan waktu sekitar 1,5 jam atau 2 jam baru tidur, supaya makanan kita tadi diserap dulu oleh tubuh. Jadi kalau kita langsung tidur nih, itu malah menumpukan terjadi penumpukan lemak di dalam tubuh. Benar. Dan yang selanjutnya saat bersahur. Kenapa sahur? Kalau sahur itu pasti kebanyakan orang-orang nih, mereka makannya banyak. Iya, supaya ada energi besok supaya pagi. Ada energi. Kebanyakan makannya itu nggak sehat. Kenapa gitu? Jadi kalau kita sahur, kita tuh harus mempunyai cukup energi untuk keesokan harinya. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi, yang mengandung vitamin, mineral, protein, dan karbohidrat. Tetap juga harus 4 sehat 5 sempurna dong pastinya. Sama seperti tadi, jadi kita harus makan seperti nasi atau ubi-ubian, jangan kita makan mie. Karena makan mie juga jangan diperbanyak ya selama bulan puasa.
kalau makan mie itu kita hanya kenyangnya sesaat itu aja, dan setelahnya kita akan merasakan lapar. Tapi kalau kita makan nasi atau ubi, karbohidrat yang cukup yang baik untuk tubuh, dia menyimpan cadangan makanan di dalam tubuh. Menyimpan cadangan makanan, jadi itu baik untuk kesehatan kita juga, supaya kita saat sahur itu nggak lemas, saat sahur nggak lemas, saat puasa nggak lemas. Benar. Jadi nggak ada rasa lapar lagi selama bulan puasa, tinggal nunggu berbuka puasanya aja. Iya. Karena kalau puasa kan kita harus tetap punya energi nih. Apalagi kalau untuk para infis yang mungkin menjalani kuliah saat ini, kerja, atau yang masih olahraga gitu kan? Ya, mungkin yang hobi olahraga, jadi kita punya energi yang cukup. Jadi kita harus sahurnya yang sehat. Dan jangan lupa air putih yang tadi ya. Benar banget. So, jangan kemana-mana, saksikan lagi tips-tips terakhir dari kami. Kembali lagi bersama kita di Intip seputar informasi dan tips. Oke, selanjutnya tadi kan kita udah ngebahas beberapa tips nih. Jadi mungkin kesempatan kali ini kita akan ngebahas beberapa tips terakhir untuk berpuasa yang sehat selama bulan Ramadan ini. Masih ada beberapa tips lagi ya. Iya, benar. Jadi untuk selama kita puasa nih, mulailah. Jadi kita tuh harus jika memungkinkan, jika kita nggak lagi kerja, nggak lagi kuliah, benar. Jadi kita tidur di awal siang itu untuk mengumpulkan energi. Tapi tidurnya sebentar aja, jangan sampai pas buka baru bangun. Benar banget. Puasanya puasa tidur tuh. Puasa tidur ya. Katanya kan daripada mereka bangun terus ngomongin orang, lebih baik tidur. Tapi itu malah kafrah jadi ya kalau saya. Jadi kalau saat puasa kita nggak boleh tidur aja, tidur sebentar aja, anggap aja sebagai kegiatan sehari-hari. Cuman bedanya yang biasanya para intip itu makan siang, ada sarapan. Nah sekarang sarapannya diganti dengan sahur dan makan siangnya ditiadakan. Dan kita harus menghindari sinar matahari dan panas yang menimbulkan dehidrasi. Benar banget. Dari kalau panas-panasan itu kan kita dehidrasi, malah rasa nggak sanggup, malah pengen buru-buru cepet buka. Kan nggak full deh jadinya puasa kita. Terus selanjutnya apa nih? Yang pengen saya tahu itu gimana misalnya orang yang fisiknya lemah dalam berpuasa. Mereka kan banyak nih, aduh sakit mah, kayak gitu. Aku nggak bisa puasa karena aku lagi sakit mah, kan kayak gitu. Kalau itu sih tergantung. Kalau kamu yang ngomongnya sekarang kayaknya aku nggak percaya ya. Nggak, untuk beberapa orang gitu. Untuk beberapa orang. Jadi mungkin mereka sebaiknya dibawa ke dokter atau ke untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Jangan langsung dibatalkan lah ya kalau misalnya masih sanggup. Jika masih memungkinkan, diusahakan untuk menjalankan puasa itu. Tapi kita harus mengikuti nasihat medis juga dari dokter. Nah, tapi kalau misalnya gini para intip, bagi pengidap penyakit jantung atau asma yang memang benar-benar fatal, itu lebih baik diusahakan misalnya lagi kambuh, langsung lebih baik dibatalkan puasanya. Jangan sampai nunggu berbuka, ntar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitu. Apalagi kalau menurut dokter kita nggak boleh puasa, jangan dipaksa puasa. Oke. Okay. Jadi mungkin kalau mereka yang merasa sayang di puasa, tapi nggak bisa. Bener. Mungkin bisa memberikan sedekah. Bisa diganti gitu ya, bayar fidyah. Ya. Benar. Jadi bayar fidyah atau mungkin bagi mereka yang harusnya harus minum obat setiap saat dia ada penyakit tertentu. Jadi jangan dipaksakan untuk berpuasa. Seperti penyakit diabetes ya. Apalagi kalau ibu hamil atau menyusui. Oke. Mereka calon bayinya masih butuh untuk asupan nutrisi. Kalau misalnya untuk ibu hamil kan. Apalagi kalau ibu hamil dan menyusui kan harus untuk dua. Untuk dua orang, jadi double porsinya. Jadi nggak boleh. Boleh dong double. Kalau itu sih. Oh nggak beda. Double deh. Jangan dong, ntar tambah melar kan nggak enak dilihat. Selanjutnya para intip, kita sama puasa harus meminimalkan penggunaan tenaga fisik.
meminimalkan penggunaan tenaga fisik. Nah kalau misalnya olahraga gimana? Olahraga ringan aja nggak apa-apa, tapi misalnya atlet renang atau oh yang memang olahraga berat ya, diusahakan olahraganya itu diusahakan, jadi pas tau aja pelatihnya aku lagi puasa nih. Kalau misalnya pelatihnya nggak puasa, ya kalau pelatihnya nggak puasa itu maksa kamu buat olahraga jangan main, kan malah puasa kamu badan kamu tambah bener drop. Badan tambah drop kalau misalnya dipaksakan puasa, jangan buat puasa itu jadi beban. Iya, jadi beban buat kalian. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya sih ya kita kumpulan aja sih karena semua tadi sudah saya oh jadi semua itu sudah kita jabarkan nih para intip, dan kesimpulannya adalah jangan pernah jadikan puasa itu sebagai beban. Iya, dan jika kamu tiba-tiba merasakan sakit atau gimana, segera membatalkan puasanya dan cek ke dokter. Tapi jangan dibatalkan hanya karena terasa haus sedikit, lapar sedikit, jangan, kan sayang puasanya. Dan juga bagi para intip yang masih ingin berolahraga, itu kalian masih bisa berolahraga. Berolahraga ringan. Lari kecil gitu kan. Nah, benar. Itu masih diperbolehkan. Jadi kalau untuk manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Demikian latif kali ini, semoga bermanfaat untuk para intip semua. Iya, semoga selamat bertemu di episode kita yang selanjutnya. So, saya Laila, saya Maya, dan kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius.